Welcome to Moemon episode berapa nih? 4. Episode 4. So sekarang ini kita Lin tak main, sekarang ini saya main. Yeah, so aku nak kasih dia main pula. Dan cara dia main akan lebih slow sikit pasal dia tak suka guna speed up ni. Seribu sekali speed up. Aku sengaja bagi dia main. Okay, faham dah. So sekarang ini kita nak cuba lawan dengan Rock kan? Rock Pijan yang level 6, Kongo Chan level 7, Chachan level 8. Tapi kita cuba nak level up Chachan dululah. So kita dah 2 minggu dah tak main, tak ada masa sangat nak record. And sekarang kita baru nak main balik. Tadi yang masuk macam, wait, kita nak buat apa ni? Literally dua-dua lupa nak buat apa. Tak apa. Yeah. So dia terus. Oh, train dia terus. Okay, tak. Dia tak tunjukkan orang hanya ada gym, bla. Si kalau 1000 kelajuan tu senang sikit jom. Just nak handle tu seksa gila je lah. Kan? Bawah ni je. So, ni just kita nak apa ni untuk leveling up lah. Kita speed run ni. Kita speed run. Yeah, tapi yang betul-betul bagi nak tunjukkan berapa lama dari episode 3 dan episode 4, Pokemon Go finally dah keluar. Kau dah berapa level lah? Kau level 10. Dah banyak lah Pokemon dapat. Boleh tahan lah. Sadly aku tak boleh main dia. Full aku tak boleh support. So takpe, it's okay. Tak semua orang boleh pun support dia. Yeah, and aku rasa aku tak kisah pun kalau aku dapat main Pokemon Go. Pasal aku rasa main Pokemon ni lagi best tu. Aku install game ni ke dalam phone. Main Moemon just for fun. Memang dia Pokemon yang old school ni memang suka. Memang best lah dia. Kita tak takat data lagi. So nama kau apa pula ni? Kau lah, kau bukan? Kena nama teruk juga pasal aku tadi semua Pokemon lain aku nama teruk kan. So aku kena nama teruk. Okay. Apa nama nak kasih ni? Red Chan. Red Chan. Maaf first, aku tak ada idea. Literally a rat. Red Chan. Nanti pun Ivan punya dia ada tiket sama. Macam mana lupa. Okay, enter. So, satu-satunya nama yang literally ikut Pokemon tu. Ya, nama yang normal di antara semua team kita. So, ada orang komen tau. Dia cakap letakkan nama player sebagai nobody. Nobody wants to fight. Nobody wants to fight with him. Yeah, nobody receive a map. Nobody receive a Pokemon. Pokemon pun nama nobody berak. Nobody Chan. Oh, so, muat ke? Nobody lah kot. Nobody je lah. Nobody much. Tapi kau bukan sekarang tengah level up seorang je ke? Tak apa ke? Tak apa. Sebab kita perlukan dia seorang je. Oh, iya ke? Lah, tapi tengok, gamble. Semua lepas gambling, man. Jadi ni first semua YOLO lagi. Tengah kita dah diisis like triple A grade speedrun man. Kita total main kat bus je. Tapi saya kalau kau tengok speedrun pasal Pokemon lah, aku rasa macam dah latih lah. Macam mana dia orang boleh figure out benda-benda ni, kena calculation segala. Mereka just jump in je. Dia orang ada kalau kau pergi ke Reddit speedrun, lepas tu ada Reddit speedrun untuk Pokemon dengan tempat-tempat lain. Dia orang literally ada macam buat eksperimen. Dengar ada kasi cash pool tau untuk siapa yang dapat figure out trick. Sekarang ni yang setahu aku yang paling mahal sekali adalah $1,000 untuk Mario 64. Oh, ada sekali je recorded instance yang dia ada buat satu trick yang tiba dia clip ke wall lepas tu naik ke level paling tinggi. Tapi benda tu sekali je ni. So sekarang diorang macam nak cari cara untuk nak buat benda tu lagi lah consistently, tapi tak ada orang lagi masih dapat. Susah kot. So itu masih tak dapat lagi. Dan ada satu lagi daripada Mega Man, mana satu aku tak ingat. Mega Man 3. Tak, aku tak ingat. Dia Mega Man yang Anniversary Edition. Dia $300 dapat untuk buat something, aku pun tak ingat lah. Pasal 2 minggu lepas baru keluar AGDQ. AGDQ. So aku dapat ni pun daripada diorang lah. Diorang yang cerita kalau siapa yang reti coding ke, pasal macam mana pun kena tengok code juga untuk buat benda kan. So dia cerita lah, macam oh sebenarnya juga.
Memang aku daripada 3 tahun lepas memang aku suka tengok speedrun. Dan Pokemon speedrun lah yang paling gila yang sampai sekarang aku tak faham. Yes, Pokemon speedrun tekan throttle je ni kalau main dekat GPA dengan kat komputer. Kalau dekat betul-betul kat GPA, it will take days. Ada masa tu kan clean run, maksudnya glitchless dengan boost, non-boosted one. Wah, that will take days. Dia siapkan dalam 2 jam. Itu buat tu. Kau tengoklah nanti. Nanti aku boleh kasih link dekat kau. Tapi memang ni pun dia, tengok nak pergi janji ni pun ha. Dia ada juga yang boosted ni, tapi yang boosted ni dia apa tu, aku tak tahu apa dia tekan. Tengok dah siap. Aku cerita lah. Sentiasa tekan space bar. Itu gila punya orang. Ni tekan mana ni? Gila orang ni mana? Sikit lagi. Sebab dia level 6 dia akan evolve. Kita tengok pula muka dia kalau dia evolve macam mana. Oh my god. Okay, ni sekarang pukul 3:30 malam. Lagi sekali kita record tengah malam. So sedikit high. And yes. Jangan speed, jangan speed. Kita nak tengok apa the boss sikit. Oh, hopefully tak jadi loli. Jadi manusia biasa pula. Loli lagi ni. Loli lagi. Okay, kau dah nampak macam loli lah. And come on. Apa boleh? Hey, not loli anymore lah. Yang ni macam sekolah menengah lah. Boleh lah. Ya, yeah, ada boob sikit semua. Kira sekolah menengah jugalah. Dalam battle. Alah. Oi, ponytail. Bukan ponytail lah. Apa Ban. Ada ban. Okay, this will be very interesting. Ya, yeah, this sendiri. Sendiri main api. Our first attempt. Oh, betul? Second lah. Sebelum ni kan kita tak jadi. Sebelum ni bukan first attempt. Ni first sebelum ni lawan yang depan tu je. Oh. Depan ni Nohan. Ni kan. Nohan. Ini pula. Boleh lawan balik? Ini memang boleh lawan. Ni baru nak lawan ni. Oh, okay. So, first attempt. Okay. Tapi ini kalau Pokemon, kepanya, kemen Pokemon ni tengok ni mesti cringe ni. Oh, Geodude. Siapa yang tengok ni mesti cringe punya sebab... Kudiri. Kenapa? Bukan Kudiri kot? Siapa main... apa ni? Main Rock Type pakai api. Dia memang tak ada effect lah. Okay, tak apa. Kita Geodude, kita tahu macam mana betul dia. Kita tengok Onyx pula. Oh. Okay. Nak tukar? Tak ya. Pelan dia sikit. Ini baru Kudere. Itu tadi tu level 1 Kudere, ni level 2 Kudere. Wow. Woo. Tadi ni terpaksa pakai potion. Dan sebenarnya kita potion tak payah guna buat aku. Rasa tak payah guna je. Wow. Super effective. Nama gambar. YOLO. Bapak ah. Okay, gulak ah. Mampus. Mampus. Oh my god. What? Oh my god. Bye-bye, Rachan. Bye-bye. You're gonna die. Holy shit. Macam mana nak lepaskan suit? Aduh, kena level lagi. Okay, blah. Bukan master. Oh, okay. Ada penalty ke? Ada, 128. Kita ambil. Sekejap. Kena siapa lah? Rock di kalah dengan. Kena water. Kita tak ada water type sekarang ni. Kita levelkan yang lain jugalah bagi dia sama kuat supaya ada lah sikit backup. Kita ambil Kongo lah. Wah, ini tak boleh jadi dah. Teruk gila. One hit kill tu yang lain. Waktu settle semua lah. Aduh. Tapi kalau biasanya kalau aku main Pokemon ni, dia kat block tu aku dah level 20 B lah. Oh, sepatutnya lah. Tak, biasanya boleh je level belas-belas untuk monster lain. Lepas tu masuk sekali boleh je. Tapi macam aku pakai starter je, setting level 20 main. So level 20 tu, ni lah macam ni sampai level 20. Tapi yang pakai GBA, yang original GBA mesti lah. Lagi lama gila lah bos siap. Sama lah kat GBA lah time tu. That's why aku rasa macam kalau untuk YouTube ke aku rasa ni lagi okay pasal kita tak adalah slow sangat. Pasal Pokemon ni pun satu game yang santai pun dia bukan satu game yang apa tu action pack. That's why aku rasa macam Pokemon Go ni pun siapa yang guna cheat kat Pokemon Go ni pun aku rasa macam dia tak akan rasa fun je. Rasa sebodoh lah. Siapa guna cheat memang no game no life lah. Ya. Yeah. Kau nak buat apa nak sampai level paling tinggi? Sekarang ada yang level 1000 ke?
tak pernah dengar pula. First ever je aku cuba Google jap. Dari 1,000 orang tengok chip boleh 40 maksimum. Ada lebih 1,000 itu kan chip. Apa pasal CP ke tak? CP je lah, pakai mana 1,000 ke pub CP dia tu maknanya orang tu dah level 20 lebih. Orang tengah bosan lah, aku tengah macam ni main-main kan. Ya tak, that's why aku nak tahu untuk bola. Tapi aku masih tengah cari dia. Kita memang betul power level dengan dia mana. Aku tengok lah, masa dia keluar. Aku CP. Mesti CP lah, bukannya level kot. Ada maksimum lah 40 sama. Oh iya ke? 40. Kita try one more time. Let's go. Oh, matang, lepas tu kita tutup episod je. Lepas tu nanti kita cuba level lagi sikit. Ke dah tak episod akan datang kita buat ni? Dah lah, cukup dulu lah. Aku nak leveling yang lain sikit. Nanti dulu. Tak perlu. Kita terus dulu. Allah. Memang berkurang dalam cerita dia. Nasib baik ada total. Ya, syahadin je. Defensive ke. Oh my god. Aku lama benda ni nak siap. Okay. Bula. Oh shoot. Burn. Mampu. No. Okay, let's go. Let's go. Come on, you can do this. Off. Awah. Boleh. Okay, lagi. Oh god. Oh! That strategy has been used. Yes. Finally, dapat pun. You, what's up, bro? You lost to a person that used to Pokemon to beat you. Pada. Dah dapat Boulder Badge. Macam mana dia rasa dia dikalahkan dengan yang tak ada weakness langsung kepada rock Pokemon? Orang semua sibuk pakai water Pokemon. Mampus, aku pakai satu normal type, satu fire type. Tak apa-apa, TM 39 waktu. Betul lah. TM ni kalau pakai kat monster tu akan ya jenis. Okay, saya rasa tu dulu untuk kali ni. Nanti kita akan cuba cerita pasal TM pula. Okay, kita akan jumpa episod akan datang. Okay, boy. Mana biasanya? Aduh, tekan.